Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Citayem kita lawan dengan membaca Al-Quran. Citayem LGBT kami lawan dengan komunitas membaca Al-Quran bersama Tahfiz dan pondok pesantren yang terus menyebar di area Medan, di area Wall Street Medan, 8 Merdeka. Itu Gedung Mandiri. Orang-orang LGBT tren kami membaca Al-Quran dengan komunitas Al-Quran. Alhamdulillah, ini dengan santri-santri Tahfiz Al-Quran kami, komunitas Al-Quran, mereka juga membaca sampai ke ujung sana. Terus mereka bergerak membaca kalamu Allah bersama CRSW Ronatom Foundation, berkolaborasi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan sampai di ujung sana belum putus komunitas-komunitasnya. Update di Ahad Ahad dalam menyambut hari kemenangan kita, 1 Hijriah, 1 tahun baru umat Islam, 1444 Hijriah. Kita coba di ujung sana terus, masih bersama dengan mujahid-mujahid di sini yang siap bergerak untuk membunyikan Al-Quran, untuk mengenalkan Al-Quran berupa karya nyata, bukan hanya untuk ria. Kami tidak akan ria, insyaallah. Jazakumullah khair. Mereka berkumpul, bersemangat. Dan hari ini masih terus berlangsung. Yuk bergerak. Dan semakin lama semakin ramai posisinya. Yuk merapat kemari. Ini ibu-ibunya, subhanallah. Subhanallah, 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 walhamdulillah. Mereka membaca Al-Quran.